Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Ini kita berada di lokasi Taman Wisata Alam Cikunten. Itu tempat mancing banyak orang ya. Nah, katanya di wilayah sini itu banyak tumbuh buah stroberi hutan atau buah raspberry atau buah arbel. Nah, sekarang kita mari sama-sama buktikan kan. Kita mulai dari sini aja nih. Ya. Nih, hutan ya, tuh fakta ya. Tuh. Hutan. Sungai. Hujan mulai turun nih, harus kita cepat-cepat menemukannya. Nih, ya rupanya tuh ada nih pohonnya nih. Nah, kalau mengenali pohon raspberry atau strawberry itu kan daunnya kayak gini nih. Tampak dari depan, tampak dari belakang, tuh. Dari belakang ada durinya kan, lihat ya duri tuh. Duri. Kan apakah ada duri-durinya? Pohonnya juga berduri dia. Ini bunganya lah putih. Nah, nanti buah yang sudah pentil kayak gini nih, hijau. Tuh banyak tuh. Nih. Ya, tuh. Udah mulai merah. Tuh, fakta ya. Di sini tumbuh liar tuh. Tuh di atas banyak. Ah, di atas gede banget tuh, nanti kita cek ya kan. Ini wah, ini banyak nih. Tuh. Nah, buah ini juga terkadang sering dibudidayakan kan. Karena memang rasanya lumayan lah, meskipun tidak terlalu manis dan tidak terlalu asam. Sedikit hambarnya juga. Ya kan. Nah, kita cek nih tadi ada yang besar kayaknya di sini nih. Hati-hati ya, mudah-mudahan nggak ada ular, nggak ada apa. Kita baca doa. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Wah, ini besar nih. Kalau untuk kelas buah raspberry termasuk jumbo nih. Ya, tuh. Maksudnya raspberry hutan yang nggak dipelihara. Tuh. Ya, kita lihat supaya jelas ya. Tuh. Tuh. Jumbo nih. Sayang hujan nih, kita nggak bisa lama-lama kan. Keburu mati HP-nya nih, nggak pakai anti air. Ya. Besar ya, tuh. Ya kan, fakta ya. Besar nih. Lagi hujan dia. Kita cari yang lainnya. Buah raspberry jumbo gitu ya. Ya, maksudnya jumbo untuk ukuran yang saya pernah lihat itu paling besar kan. Yang pernah saya lihat ya. Mungkin akan-akan pernah lihat yang lebih besar juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.